Assalamualaikum kawan-kawan. Kembali lagi bareng Karin di Keluarga Bahagia TV. Hari ini Karin dapat tugas dari Mama Tita untuk ngebersihin dapur. Mama Tita tadi bikin kue, terus kuenya meledak, gagal deh. Jadi minta tolong Karin untuk bersihin dapurnya. Kalian mau kan bantuin Karin untuk bersihin dapur Mama Tita? Oke, makasih kawan-kawan. Ayo, let's go. Nah, kawan-kawan, ini adalah keadaan dapurnya Mama Tita gara-gara bikin kuenya gagal, meledak. Jadi, minta tolong Karin untuk ngebersihin. Nanti kalian bersihin ya. Caranya nanti dicuci di dalam bak air ini. Oke? Langsung yuk kita beres-beres. Pertama kita cuci apa ini? Ini namanya tutup panci. Oh, kotor sekali. Cok. Sudah bersih, kita taruh. Selanjutnya apa? Wah, ini pancinya kotor sekali. Ayo kita cuci. Oh, dibersihin, biarin kotorannya hilang. Ah, sudah bersih. Kita taruh di sini. Ini ada garpu, ini ada sendok. Kita cuci juga. Wah, sudah bersih. Taruh lagi. Ini tutup lagi. Kita cuci yang bersih ya kawan-kawan. Taruh lagi. Ini apa? Ini kayaknya piring ya. Oke, kita ceburin. Kita bersihin. Ini warnanya merah ya kawan-kawan. Taruh lagi. Ini mangkuk besar. Kita cuci dulu. Oh, besar. Ini namanya centong. Centongnya juga kotor. Oh, wah, ini teflon. Kita cuci juga. Sudah bersih. Ini juga. Kita bersihin kawan-kawan. Ini warna hitam dan warna merah. Cuci-cuci. Piringnya juga. Ini warna merah piringnya. Ini mangkoknya sama, warna merah. Oh, kotor sekali mangkoknya. Oke. Terakhir ini yang paling gede, kompor. Oh, kompornya sampai kotor sama Mama Tita. Aduh. Untung ya. Masih bisa dibersihkan. Sudah bersih. Sampai sini. Kawan-kawan, hari ini setelah dibersihin mainannya, kita bantu tata yuk dapurnya Mama Tita. Biarin surprise, biarin Mama Titanya senang. Oke?
sudah bersih. Terima kasih ya Karin sudah mau membersihkan perlengkapan masakannya Mama. Iya Mama, bersihkan. Karin juga dibantu sama teman-teman loh. Teman-teman makasih ya sudah membantu Karin untuk membersihkan perlengkapan dapur Mama. Oke, jadi Mama bisa masak lagi. Mama masaknya hati-hati biar nggak meledak lagi. Iya, tadi Mama lupa makanya meledak. Oke, makasih ya kawan-kawan sudah menyaksikan channel Keluarga Bahagia TV. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dadah kawan-kawan. Assalamualaikum.